Lu udah bangun? Ngapain lu di sini? Hah? Makanya jangan tidur mulu. Lu ketinggalan berita kan? Nih, pengumuman ya. Sebenarnya gue sama lu itu saudara kandung. Saudaraan? Ogah. Ngapain gue saudaraan sama lu? Ih. Panji. Ya Allah, Panji. Harusnya aku aja yang menderita, jangan Mas Mila. Kamu yakin mau menderita buat aku? Kan nyesel lagi. Mas Mila. Lo udah maafin Cahaya dong. Lagian Cahaya ini gak salah. Kalau lo mau nyalain orang, yang seharusnya lo salahin itu adalah Bu Kayla. Mama. Bu Kayla udah di penjara sekarang, Mas. Karena Bu Kayla mau celakain saya. Karena saya anak kandungnya Bapak Mas. Hah? Anak kandung bapak aku? Kita berdua ini saudaraan. Bapak kandung lo itu ya Pak gue, Pak Praditya. Bu kandung lo juga Bu Giska. Karena Mas Gemilang udah sembuh, Saya permisi dulu, Mas. Aku akan lebih suka kalau kamu menjaga kakak aku. Panji, kamu... Aku cinta sama kamu. Gemilang. Papa Andika tapi juga papa aku kan? Tentu aja Gemilang. Praditya, kamu harus cabut semua tuntutan kepada kakak saya. Apa syaratnya? Memperbaiki nama baik saya dan juga mencabut tuduhan ke saya yang selama ini membuat saya menjadi buronan. Zaldi, maafin saya. Ini semua salah saya. Ya sudah. Saya nggak mau bermusuhan lagi. Alhamdulillah. Gara-gara kebutuhan aku waktu itu, sekarang kita udah bisa kumpul lagi sama-sama. Sorry telat. Hah? Naik motor? Iyalah. Ayo, ntar nabrak lagi. Enggak, gak apa. Serius ya? Iya. Satu, dua, tiga.